dari kelas ekstrim dan elektrik dengan yang dimodifikasi frontal handmade 90% handmade, mesin turbo dengan pemakaian jaket 4 titik, lampu, engine, gas, air suspensi, semuanya custom. Selama pengerjaan 3 bulan memakan biaya sekitar 30 juta. Untuk motor saya ini, mengenai pengerjaan yang sangat sulit adalah air suspensi yang diaplikasi dengan jajet, termasuk dengan turbonya yang selalu bolak-balik terus, merubah mesin dan konstruksi uni dan air radiatornya juga. Prosesnya yang paling susah mengenai motor ini adalah di bagian turbo. Untuk di jarum black ini, untuk meraih kemenangan, kemungkinan hampir 90%. This morning comes a step too soon. A lonely gaze, an empty room. You're a far cry, a distant memory. But something inside of me always knew this. Selamat malam semuanya. Malam ini saya merasa bangga karena telah menjadi juara se-Indonesia di Jarum Black MotoGP 2012, perwakilan dari region Bali. Kesan-kesannya yang sangat bangga sekali, terutama kepada tim juri yang sangat fair dan transparan secara penilaiannya. Untuk tahun 2013 saya akan menciptakan tren-tren lagi di kelas ekstrim. Jarum Black MotoGP Bali, show off your brand.